Jadi gini, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari Kementerian Agama yang di Indonesia Muslim bukan cuma satu agama itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970 ralat kalau salah ya. Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang Muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus ngerecokin budaya orang lain gitu? Gini deh Pak Menteri logikanya ya. Hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontra terhadap pengeras suara untuk azan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai Kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staf untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke khalayak gitu, Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi Kemenag. Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai Kemenag apa dong? Gak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja. Kalau cuma bikin kontroversi selesai itu mengklarifikasi atau minta maaf, jangan jadi Kementerian Agama, Pak. Jadi artis atau seleb aja.